Aduh, gawat, kacau. Aduh, wuduh, saya nungguin dari tadi. Wah, nih udah. Oh, ini kambingnya ya? Ini dia kambingnya ini. Oh, ini kambingnya. Aduh. Lo diam. Jadi begini, Pak. Gimana, Pak? Ini kan di rumah saya itu nggak boleh kotor-kotor tuh. Jadi aku bawa peralatannya, Pak. Harus pakai Pampers, Pak. Gimana pakainya? Oh, kita pakaiin aja, Pak. Iya. Biar jangan sembarangan dia berak. Kalau kambing kan nggak ada ininya, pikirannya. Iya. Main berak aja dia, ya. Ya, ikat dulu, Pak. Ya. Ya, ikat dulu. Biar lu jangan sembarangan berak, nyenggol. Biar aman. Males jawat kambing. Udah. Aman dah. Kan ya. Gitu kan? Iya. Iya. Pas. Tapi enggak apa-apa. Kita kasih masker ya. Diam. Lo biar lo enak. Dulu dong, Bang. Ini makin dong. Ya. Begini kali ya. Bagaimana? Aduh. Maskernya. Ini lagi. Iya. Aduh, kagak biasa dia ini. Udah. Oke. Udah, oke. Makasih ya, Bang ya. Iya, Bang. Sama-sama. Saya langsung pulang aja, Bang ya. Iya. Makasih banyak ya. Iya, Bang. Makasih banyak ya. Iya, Bang. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Udah, yo. Masuk. Ayo. Masuk. Udah, ayo masuk lo. Udah dikasih AC segala lo. Enggak mau naik. Ayo. Naik. Loh. Udah tiduran lo situ. Lihat aja ini Nabila ini. Saya dipanas-panasin sama dia. Benar-benar dah. Gua malu jadinya. Barangan. Emang gua enggak bisa beli kambing apa? Aduh. Ayo. Loh. Bil. Bila. Ini papa bawa kambing nih, Bil. Wah. Ini. Wah. Loh. Ini kambing papa. Iya. Bang. Waduh. Ini mah emang boleh dikurbanin, ini masih kecil. Wah. Wah, ini yang penting punya nyawa. Pak, ini apa? Masih kecil. Lah, iya. Kasihan dia pakai masker. Kirain segede gini, Pak. Enggak. Aduh, tuh. Bir, biar juga kecil ini mahal ini tahu. Kata Pak Ustadz, kalau mau kurban itu harus 2 tahun ke atas. Ini lebih muda daripada itu, Pak. Enggak boleh. Wah, enggak dong, Bil. Ini lebih tua. Udah saya tanya tadi yang jualan ini nih. Tapi ini kalau dikurban masih kekecilan, harus segitu tuh. Kan dagingnya udah banyak tuh. Ini mah masih kecil. Kalau mau kurban juga ada persyaratannya, Pak. Enggak boleh cacat. Harus badannya yang banyak dagingnya. Kalau segini nggak bisa bagi-bagi dong. Kalau segede itu masih bisa bagi-bagi. Ini mah paling buat keluarga doang. Nggak ada dagingnya. Ngantuk Bil kambingnya. Mending papa kasih lagi dikurangnya, kan kasihan. Dia belum cukup umur, Pak. Masih tahun besok lagi baru bisa ini baru. Bing, jadinya gue malu dong kalau seperti ini ceritanya. Gue mau kembaliin lagi lo. Lo kan naik lagi ke mobil gue. Jangan deh. Lo mendingan lo di sini tunggu dulu gua. Gua ambilin dulu tempat. Oh, kenapa aja lo mau pakai mic ke mobil saya lagi? Udah lo diam di sini. Gua mau nanya Pak Ustadz nih. Lo bisa enggak kira-kira jadi kurban nih? Gara-gara lo gua repot satu harian. Aduh, jadi malu gua sama Nabila. Lo tidur aja situ biar kita pergi. Biar lo nikmatin sore-sore begini nih. Jalan sama gua nih. Oke.
aduh, dia kabur, aduh, gawat, waduh, lu jangan kemana-mana, waduh, gawat, wah, kacau, aduh, gawat, aduh, gimana sih ini, waduh, jangan pergi, tinggal gua dah, ya. Lo dapat lu kan, wah bikin susah aja lu, ah ayo udah nggak usah lah, aduh ayo ah. aduh capek gue jadinya gara-gara lu, wah benar-benar ngerepotin lu, ah ayo ah kuat banget sih lu, ah ayo naik lagi mobil, ayo mas ini rumah Pak Ustadz nih, nah udah lo mau turun lo dari tadi lo berontak, ayo turun ayo kan begini nih, aduh udah nyampe ke tempat Pak Ustadz nih, mau tanya lo, tunggu dulu. diam Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Waduh, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Wah, iya. Bang Ucok ya? Iya. Gak ada di YouTube. Iya. Ayo. Baru ketemu Pak Ustadz. Ini sedikit mau ngobrol Pak Ustadz. Jadi begini Pak Ustadz. Iya. Ini kan saya beli kambing. Jadi ini kata Sinabila, dia pernah bilang dikasih tahu sama Ustadz. Iya, benar. Katanya itu kalau misalnya mau kurban itu katanya harus yang gede supaya dagingnya supaya bisa dibagi-bagi. Betul. Dan ini juga kan Pak Ustadz saya sudah beli. Katanya nggak bisa ini kurban nih. Bagaimana ini Pak Ustadz? Ini umurnya udah berapa tahun? Umurnya sih udah tua ini Pak Ustadz. Oh gitu. Begini Bang Pengucok ya. Iya. Saya kasih tahu. Iya. Udah diam lu orang lagi ngobrol. Itu adalah sehat. Iya. Sama kedua. Badannya besar, kira-kira di atas 30 atau 25 kilo. Mm-mm. Terus masalah umur itu 2 tahun ke atas. Gitu. Jadi ini nggak bisa ini Pak Ustadz? Ya kalau untuk cumur sih udah cukup. Mm. Cuman sayang beratnya tidak memadai untuk dibagi-bagikan buat fakir-fakir yang membutuhkan. Begitu. Waduh. Terus mana sih lo? Elah. Gua udah capek gara-gara lu, udah kabur, udah ngejar-ngejar kamu itu. Aduh, terus jadi nggak bisa ini Pak Ustadz ya? Udah sah ini nggak bisa? Udah nggak sah. Berarti emang seperti itu kriterianya Pak Ucok ya. Ini emang Bang Ucok nggak nanya-nanya dulu beli kambing ini untuk apa? Iya, saya tanya yang beli ini. Katanya nih udah cukup umurnya nih Pak Ustadz. Jadi saya buru-buru, udah saya beli aja ini Pak Ustadz. Ah, begitu sampai tadi Sinabila kebetulan dia punya yang gede. Lalu aku bawa ini, katanya enggak boleh. Betul. Kata ustaz yang ustaznya dia, gurunya dia. Guru ngajinya ya. Iya. Iya, emang ini untuk dipotong ini tidak layak karena masih kecil. Kalau umur ya mungkin boleh. Ya, begitu aja. Lebih baik sih Pak Ucok kembalikan lagi aja, ini bilang aja. Iya. Ya udah kalau begitu Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz. Iya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gimana sih? Waduh. Gua ribet gara-gara lo. Duh. Gua jadi bingung nih. Gimana ini urusannya nih? Aduh. Gua udah capek. Aduh, kambing. Wah, gua kan ribet. Kalau saya titipin sama Pak Ustadz bagaimana ya? Ya udah deh. Ayo, lu. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, balik lagi. Iya, Pak Ustadz, ini sedikit. Jadi gini, Pak Ustadz. Jadi begini, Pak Ustadz. Iya. Ini kan aku jadi bikin repot ini, Pak Ustadz. Boleh nggak kira-kira kalau saya titip ini kambing? Senang hati, siapa tahu nanti tahun depan ini bisa gede, kita potong. Iya, alhamdulillah. Iya Pak Ustadz ya, saya nitip ya Pak Ustadz. Iya. Iya. Terima kasih. Redo ikhlas ya. Iya ikhlas Pak Ustadz. Ikhlas ya. Iya. Saya bawa nih. Iya Pak Ustadz. Oke kalau gitu mau saya ikat dulu di sini. Iya Pak Ustadz. Makasih banyak ya. Iya. Salam buat keluarga saya. Iya. Selalu ya Pak. Sama-sama yo, Pak. Yo. Waalaikumsalam. Cih nih. Deh. Mau makan no ikan lele. Mau pulang ah.
nggak mau lagi dah, pusing gua gara-gara kambing nih. Mau berkurban nggak jadi. Aduh. Oke, untuk subscriber saya semua, mohon maaf kalau perilaku saya seperti ini, karena ini adalah hanya konten. Jadi saya sebenarnya sudah beli sapi ya. Wow. Jadi supaya kita terhibur semuanya. Tapi kalau sapi itu saya tidak akan kontenin, karena itu untuk tidak boleh dikasih tahu ya. Oke, terima kasih banyak sekali. Terima kasih sudah mengikuti saya mulai dari tadi pembelian kambing sampai saya serahkan sama Pak Ustadz, sampai saya ngejar-ngejar kambingnya ya. Oke, pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, dadah.